Ada Indonesia, ada Merdeka. Siapa itu Merdeka? Saya punya adik. Emak. Ada Nusantara. Siapa sih itu Nusantara? Adikku lagi. Jadi Indonesia merdeka di seluruh Nusantara. Ini teman kau mau bawa pergi keliling. Iya. Kita anu dulu. Bukan kata sudah dikodai bahwasanya disuruh mas. Tapi kenapa kagak masuk-masuk? Manajer apa ini? Pokoknya ada travel lah. Kayaknya karena lumayan ini. Ini pace ya. Ah iya, oh kita nih ya ya. Tapi saya kakak, saya mamanya mereka. Saya anak nenek. Kalau ada berani macam-macam sama mamaku. Iya, saya persilakan. Katanya dia mau bawa kidin keliling. Keliling kita Indonesia. Kita mau ke lorongku. Ngapa na lorong sih? Ngapa na lorong? Ini sudah. Gemak namamu, ngapa na lorong ya? Banyak anak peralatan. Pak, jadi begitu pak. Banyak anak peralatan. Kita jalan-jalan dulu ke lorongku. Kau bagus ke lorongku sekarang. Kenapa mereka lakukan? Tidak, saya kira ini protes ya. Jangan itu menrei. Tidak, kukira mau pergi wisata keliling Indonesia. Salah infonya ini. Untung ini. Kak, infonya begitu. Nanti bilang, Pak, kita mau bedeng wisata ke Indonesia. Cilin barang-barangku kodongnya. Wih, lengkap lagi. Alam itu. Jahine. Maksudnya kenapa di lorong? Kan kita sekarang ini lorong wisata. Jadi kita kunjungi dulu itu di lorong-lorong. Karena orang sekarang berwisata. Kita siapa ini, Pak? Iya, perkenalkan dulu. Siapa nama kita? Ya, ada lagunya itu siapa sih? Apa sih kamu? Kita tampilkan Vira KDI. Mari minjak. Lain. Tapi siapa kita nama? Iya, perkenalkan dulu. Muhammad Indonesia Segeri. Muhammad Indonesia. Oh, kita dibilang Pak Indonesia. Ah, itu mi Pak. Kepada Pak Indonesia. Iya. Tidak malah ya, tidak hormat, kau tidak hormat. Tidak malah basuhan ya, lorong lagi. Ini makan lorong. Tidak gerak ya. Satu lorong ya. Oh, berarti kita mau keliling lorong wisata bersama Pak Indonesia. Ah, iya, ada KTP iya. Tak Pak? Iya ada Pak. Ucu nih kilo. Tapi saya pasti tidak bawa. Oh iya. Tapi tunggu dulu, serius ini Pak, nama kita Pak Indonesia. Iya betul. Pak, mimpi apa itu kira-kira Mamata sampai dinamakan ke Indonesia? Pak? Mimpi merdeka. Ah, ada dulu kisahnya nih sebelum kita bicara lorong. Kamarnya tuan, kalau saya cerita itu panjang tentu ada Indonesia, ada Merdeka. Siapa itu Merdeka? Saya punya adik. Mak. Ada Nusantara. Siapa sih itu Nusantara? Adikku lagi. Jadi Indonesia merdeka di seluruh Nusantara. Oh iya. Berarti Bapak ini anu veteran. Iya. Ini juga Pak veteran utara dia. Alamatnya. Ternyata begitu story. Nama anak Pak. Putra Indonesia, putri Indonesia sekali. Berarti kami sumpah pemuda kami, putra dan putri anak-anak Pak Indonesia.